Masjidil Haram, Masjidil Masjid
Masjidin Nabawi sama Masjidil Aqsa. Itu biar jamaahnya sedikit tetap faktor. Bahkan supaya sorangan gitu di masjid itu afdal daripada kita di Komarudin, di Masjid Komarudin. Nah itu. Jadi yang menunjukkan itu adalah jumlah jamaahnya. Kata ulama bukan karena tempatnya. Oleh karena itu ada sebagian ulama yang mengatakan walaupun inya sembahyang berjamaah di rumah, namun jumlah jamaahnya lebih banyak daripada di masjid, maka di rumah berjamaah lebih afdol. Nah, dan mengatakan itu karena kaidah ini bahwa afdolnya berjamaah bukan tempatnya, tapi karena jumlah jamaahnya. Lil khabar sahih ujar Sidik berdasarkan hadis riwayat yang sahih Rasulullah SAW bersabda, wa ma kana aktsaru fa huwa ahabbu ila Allah ta'ala. Jadi apa yang menunjukkan banyak sesuatu yang ia lebih banyak kata Rasulullah, maka itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, pembahasan kali ini pengarang penulis kitab ini menjelaskan bahwa ada sembahyang berjamaah yang jumlah jamaahnya itu sedikit malah lebih afdal daripada jumlah jamaah yang banyak. Kaidah yang pertama tadi kan gini dulu, semakin banyak jamaahnya semakin afdol, semakin banyak jamaahnya semakin afdol. Di masjid kenapa lebih afdol? Karena pada umumnya masjid jamaahnya banyak. Dan ada usaha kita untuk menghidupkan syiar Islam. Ada usaha kita untuk memakmurkan masjid sebagai tempat ibadah dan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kata para ulama, ada beberapa alasan yang menjadikan sembahyang berjamaah yang jamaahnya sedikit itu lebih afdal daripada jumlah sembahyang berjamaah yang jumlah jamaahnya lebih banyak. Nah, ini memang dikeluar daripada kaidah. Kenapa jadi keluar daripada kaidah? Karena ada beberapa alasan. Alasan yang pertama, illa linahwi bid'ati imami. Nah, alasan yang pertama, misalnya seumpama bid'ah, pelaku bid'ah imamnya. Jadi gini, masjid A jamaahnya banyak, masjid B jumlah jamaahnya sedikit. Nah, mana lebih afdal? Nang afdal jamaah masjid A karena jamaahnya banyak. Kecuali kalau masjid A ini imamnya pelaku bid'ah. Bila imamnya masjid A ini pelaku bid'ah, maka jamaah masjid B walaupun sedikit lebih afdal. Nah itu. Jadi kita ini sembahyang bukan hanya melihat jumlah jamaahnya, enam banyak tidak, dia dulu imamnya kayak apa yuk alirannya, aliran listrik kah, aliran apa ya, nang meyakini Tuhan di langit kah, nang meyakini apa akhirnya. Nah ini perlu diketahui ya kan, kadang-kadang asal bina jamaahnya banyak aja didatangi. Oh, fasilitas masjidnya nyaman, masjidnya bagus, didatangi. Kalau tahu imamnya ini alirannya apa? Kalau imamnya itu pelaku bid'ah, bid'ah di sini kata ulama, bid'ah yang tidak menyebabkan inya kafir,
maka afdalnya kita sembahyang di masjid yang jamaahnya sedikit tapi imamnya akidahnya akidah sama lawan kita, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Yang belajar sifat 20 juga dong, ya kan? Nantahu juga Allah wujud kita membawa, ya kan? Muhara betul-betul ta'ala dari hawadis. Ini pun imamnya meyakini Allah di langit, Allah di Allah diisi tangan. Nah, ulama mengatakan akidah mujassamah, ini akidah mujassamah namanya. Nah, mengatakan Allah di langit, Allah diisi tangan, Allah diisi batis, ini akidah mujassamah. Ini akidah yang menyebabkan kekafiran. Kenapa? Karena menyerupakan Allah sama seperti makhluk. Padahal Allah Ta'ala tegaskan laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Dalam sifat 20 sifatnya mukhalafatuhu Ta'ala lil hawadis. Kita tahu imamnya bukan akidah ini, nah, oh jangan. Biar di situ biar diberi duit, sembahyang diberi duit cuman benar. Hanya datang kita disambut pulang, masya Allah, selamat datang pagi, senang biar kita mau sembahyang masjid kami, biar buh imam bagiannya. Hanya masuk nah aja sejadah, oh akhirnya biar duit. Menghadang imamnya dijual pulang minuman, makanan, kulit pulang dijulungi amplop kosong. Ayo ya, sumbayang di Masjid Umuruddin kita kadada membayar ya, misalnya toh kadada cuma imamnya sakidah lawan seorang ibarat fikih sama seorang bermadzhab Syafi'i, imamnya madzhab Syafi'i. Ibarat akidah seorang ahlus sunnah wal jamaah, imamnya ahlus sunnah wal jamaah. Ini kada sembahyang ke sana maka mendatangnya jauh tergiur itu ya kan anu aja masjidnya luar biasanya namanya, maka dibalik pulang makanan amplop di masjid cuma imamnya kada sa'alilan lawan sholatnya. Pahamnya kelebihan masjidnya di masjid kemana sesuai sama tatan gitu paham sudah. Apalagi wahid ini masjidnya sudah bertanda. Oh nah, ini masjid bukan seorang, ini masjid bukan orang. Jangan. Jadi ada ini kita ada panduannya supaya kejangan makhluk itu kemana. Ubuhannya gini saya itu juga ya, biar rumahnya orang masjid menyalain ubuhannya masjidnya ya, akunnya ke masjidnya bukan. Jadi kita kait juga, itu juga kita. Nah ini masalah afdol adanya jamaah itu kan masalah sah adanya. Kalau masjidnya itu, kalau masjid yang jamaahnya banyak tadi, imamnya melakukan bid'ah. Tapi bid'ah yang tidak menyebabkan kekafiran. Kalau imamnya pelaku bid'ah yang menyebabkan kekafiran, di sini sebelahnya. Barmoratu bihalatil lam yakfur murtakibuhana. Jadi pelaku bid'ah sini yang dimaksud adalah yang tidak kafir pelakunya. Tapi kalau mujassama seperti akidah yang mujassama ai al-qa'ina bi annahu ta'ala jismun ala mu'tamadi fa innahu kafara biha. Kalau mujassama orang-orang yang mengatakan bahwa ta'ala itu punya jisim, benda, atas pendapat ulama yang disepakati bahwasanya orang imam tersebut hukumnya kafir. Kamun karil bangsi wal hasri, seperti mengingkari hari kebangkitan dan hari di padang mahsyar. Ini ada orang Islam mengingkari kadada mahsyar. Nah maka aja sidin fala tasihul kudwatu khalwahu, tidak sah mengumpati imam nampak akidah seperti itu. Ini yang pertama. Ini pengecualian yang pertama, sumbah yang berjamaah
jamaahnya masjidnya sedikit lebih afdal. Ini poin yang pertama. Pengecualian yang kedua, nah contoh imam yang melakukan bid'ah di sini, disebutkan karafidi wa fasikin walau digunjar dari tuhma, seperti Syiah Rafidi. Nah, Syiah Rafidah namanya. Jadi imamnya ini orang Syiah Rafidah. Kita di belakang sini, nah afdal jamaahnya sedikit. Dia di langgar biasanya berdua bertiga afdal. Di masjid itu jumlah jamaahnya ribuan, tapi imamnya Syiah. Wa fasikin, atau imamnya ini orang fasik. Di masjid kita ini pegangannya di tengah tanah, apa misalnya pegangannya di tengah tanah, masjid sini kawah, masjid sini kawah, kalau enggak situ kawah, kalau situ kawah, di tengah tanah, jadi setandar. Masjid sini jamaahnya sedikit, tapi jamaahnya ubahan kita nih. Nah di sini jamaahnya imamnya fasik. Fasik itu apa ya kita? Melakukan dosa kecil tapi terus menerus. Yang jadi imamnya jamaah sekalian bukan hanya bisa pembacaan, bagus bacaannya, tahu hukum fikihnya, tapi yang jadi imam ini menghiasi dirinya dalam kehidupan sehari-hari dengan akhlak yang bagus. Ya, ada juga nih sebagian langgar lah, limbah tuntung sembahyang jamaah isya, limbah tuntung main dong tuh hanya itu kan langgar. Makanan mau ulangkan imamnya. Aku nampian itu bagi imaman yang itu. Mbah Tuntung supaya nanti kita endok ini bisa endok siangnya mau mayang sih berjalan kalau kayak gitu sok hendak, tapi tidak sembahyang sendiri di imamnya. Nang bisa ada toror, nang bagus ada motor, nang jadi serba salah. Coba nang bisa-bisa nang bagus ada toror. Bahkan kawan dulu pernah bisa nyas, kamu pernah termasuk di 18 dengan tahu yuk, 18 itu dimana ada tahu juga. Sampai waktu sembahyang misalnya ada langgar tadinya, sehingga saya kami langgar. Kami ini betul-betul jadi imam, soalnya di belum cuma imamnya ada aja. Bayangnya aja mah, oh imamnya ini soalnya ampun pemilik rumah nah itu. Aduh sakit benar. Digolong aja. Apa aja tuh? Nah ampunnya nih. Ya, masih lainnya soalnya. Hah? Ini, ujarinya Allah, jauhin gini, orang tahu ya. Amun masalah sah pada satu saja, selama imamnya wujud, ya Allah pikirnya tuh, selama wujud. Cuma ada sisi yang lain itu yang ada yang pertimbangan oleh agama, oleh para ulama, yang kita itu berimaman tahu siapa. Bahkan kan kita lihat masjid-masjid yang aliran sebagainya, imam-imam ini menyediakan yang mantap-mantap, yang anum, suaranya merdu, bagus, hafal Quran. Maghrib itu jadinya ayat-ayat yang biasa, just 30 ke bawah lah, aduh ke bawah, maksudnya isya, subuh, bah. Ayat mantap-mantap, topang bagus bacaannya. Amun di masjid kita, Allah berdekir. Kadang-kadang imamnya tua, suara jamaah, mbah itu pulang ayat yang dibaca itu pulang terakhir paling pulang menang suratnya. Cuma pikirnya kayak kita, ya kan? Akidahnya kayak kita. Nah, maka kata ulama, tetap di masjid kita yang jamaahnya sedikit,
imamnya nang akidahnya sama kalau tidak itu lebih afdol. Dokolah aja sembah yang talawih berjemaah di masjid situ aja. Aku benar aja. Nah, ini maka sudah 20 rakaat aja. Aku benar. Bayang di situ jumlah rakaat sedikit, imamnya kurang bagus bacanya. Nah, ini nah mana afdolnya? Sehingga dibandingkan dengan nyata bagus tubuhan kami ya sembahyang tarawihnya ya. Kami biar sedikit rokatnya, tapi kami santai. Nah, ayat-ayat apa dibaca? Buahnya aman 20, ya ini benar aja. Mestinya ampun kita tetap 20 rokat, tubuhannya kurang pada 20, tapi imam kita pilih yang bagus juga, nah itu mestinya. Ini kan kadang-kadang imam-imam sembahyang tarawih bilang kan lampu lah bu. Ibarat kayak menyopir mobil itu gas harus jejaknya. Kita sembahyang sendirian apabila bayamah imamnya nanti orang yang
Demikian juga kada afdol kita sembahyang di masjid berjamaah, jamaahnya banyak, tapi imamnya itu yang tidak meyakini wajib sebagian rukun. Nah, nyata dalam satu mazhab, dalam satu mazhab ini nang beda mazhab kisahnya. Ini bukan masalah sah ada sah ada salah. Ini penjelasan kita ini masalah afdolnya ya. Seperti apa? Seperti misalnya orang yang bermadzhab Hanafi. Orang yang bermadzhab Hanafi, kalau imamnya bermadzhab Hanafi, di dalam madzhab Hanafi itu bahwa menghadap kiblat itu kada wajib menghadap ainul kiblat. Yang kita sudah, kalau madzhab Syafi'i, bila orang itu dekat dengan Baitullah wajib menghadap ainul kiblat, beda. Kemudian contohnya lagi misalnya dalam pendapat madzhab Imam Ahmad, dalam madzhab Imam Ahmad bin Hanbal, kewajiban menutup aurat itu kada syarat, kada menjadi syarat sah sembahyang. Kan laki-laki dalam madzhab Syafi'i wajibnya menutup aurat itu antara pusar sampai ke dua lutut. Kada dalam madzhab Imam Ahmad, nang wajib itu adalah menutup aurat besarnya aja. Nah, beda sudah. Walaupun imamnya bebaju, menaik kita juga. Kayak pendapat Imam Ahmad kan dalam sembahyang ada wajib menutup aurat laki-laki itu antara besar dan lutut. Yang wajib itu ditutup aurat besar, paham ya? Dan aurat besar, aurat depan mau aurat belakang itu jadi wajib. Walaupun imamnya sembahyang, misalnya imamnya sampai kalau mungkin juga mencawatkan imamnya, tetap kayak sebagainya itu ibaratnya. Cuma masalahnya itu etika keyakinannya dalam syarat sah sembahyang itu kayak itu. Maka afdol kita sembahyang berjamaah yang jamaahnya sedikit, tapi imamnya sama madzhabnya seorang madzhab Imam Syafi'i. Ini afdolnya ya Pak, afdolnya. Jadi ini bukan masalah sah kada sahnya. Wa in ala biha, meskipun ia mengerjakan dengannya, di annahu yaqsudu biha nafliyah, karena bahwasanya imam tadi mengerjakan itu hanya maksudnya mengerjakan yang sunat saja. Wa huwa mubtilun indana, sedangkan itu membatalkan menurut madzhab kita, madzhab Imam Syafi'i. Cuma kalau dia berada di Mekah, kalau dia berada di Mekah atau di Madinah, imam-imam Masjidil Haram itu semuanya ketika membaca surah Al-Fatihah pasti tidak ada bismillah. Karena membaca bismillah pada surah Fatihah terdapat perbedaan pendapat para ulama madhab. Nah, sedangkan di dalam madhab Imam Syafi'i wajibnya membaca surah Fatihah itu wajib membaca seluruh ayatnya. Syaratnya adalah surah Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Ayat yang pertama bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulannya, siapapun yang membaca Fatihah dalam sembahyang wajib berbismillah. Nah, itu. Sedangkan di dalam madzhab yang lain, membaca Fatihah itu sendiri apa nih? Membaca Fatihah itu mereka wajib, tapi beda apakah bismillah itu termasuk ayat atau lain. Nah, itu perbedaannya. Sehingga ulama madhab yang mengatakan bismillah tidak termasuk bagian daripada surah Al-Fatihah, mereka kadang membaca. Nah, disitu bertentangan kita. Kayak mana sembahyangnya? Ya tidak ada sembahyang di masjid-masjid haram, kalau kita tahu kita imamnya limbahnya takbirat oleh Allah. Allah Akbar, Alhamdulillah, 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 Bismillah. Maka menurut wajah kita kaya sah imam ini, karena Fatihahnya kalau Bismillah. Apa yang kita lakukan? Apakah kita sembahyang sendirian saja atau mendirikan
meskipun imamnya seperti itu, asal kita keyakinan kita jangan mengatakan imamnya itu batal. Keterangan di dalam kita syarah Al-Yaqutun Nabis As-Sayyid Umar bin Abdullah bin Muhammad Asy-Syafi'i mengatakan, amun kita meyakini imamnya batal, kita tidak sah kita mengumpati imam. Supaya kita sah mengumpati imam antara ke bismillah tadi waktu baca Fatihah, keyakinan kita dalam hati imam ini sah menurut madhabnya. Umpatinya saya biar bayar 35 juta ke makam sana harus bayar di hotel ya. Yang kadang-kadang kan pimpinan yang membawa rombongan ini juga namulah daur kita berjamaah di hotel ini gitu aja. Karena kalau Ustaz ya tuh imamnya kalau bismillah harus sah jadi, nah pikirnya terus sempit, banyak-banyak lah membaca kitab-kitab pikir supaya jangan terus sempit. Karena keadaan kita memang seperti itu di sana. Lain halnya kita di sini, namun kita di sini nyata-nyata masjidnya masjid puluhan sorang, ya kan? Jamaahnya puluhan sorang, imamnya puluhan sorang. Kenapa imamnya itu mulai bismillah, ini mulai hubal benernya. Mbah ya Allah, masjid masjid sorang, jamaahnya puluhan sorang, imamnya sorang juga. Bismillah yang melakukan sandang jenis ini di ya baik di. Nah itu baik, artinya amun kita di sini kita pilih, oh ini masjid tangguh bismillah ini. Nah semayang kita situ biar jamahnya sedikit, ini ada masjid sini semayang usulah masjidnya ya. Tapi imamnya ada bismillah jangan, nah kita mesti turun gitu. Yang ketiga, dikatakan au kaunil qalili di masjidin mutayaqanin hilu ardihi au malu badihi. Nah, ketiga, alasan sembahyang berjamaah di masjid yang jamaahnya sedikit lebih afdal daripada sembahyang berjamaah yang jamaahnya banyak. Kalau di masjid yang jamaahnya banyak itu harus benar. Kalau sembahyang berjamaah di masjid yang jamaahnya sedikit itu diyakini halal tanahnya atau halal harta pembangunannya. Halal tanah itu apa yang maksudnya? Halal tanah itu maksudnya apa? Membangun masjid memang ujung-ujung di atas tanah angkut masjid. Amun tanah itu masih belum beres urusannya, belum beres kalau maksudnya, masih ada orang lain merasa itu tanahnya, kenapa mesti membangun itu? Ini kan belum beres lagi. Walaupun di masjid itu jamaahnya banyak, maka ada aktor. Biar masjid yang halus, tapi pembangunan masjid itu bunyi-bunyi di tanah yang ampun masjid itu abdul jamaah sedikit. Atau dari duit pembangunan masjid itu dari duit yang halal. Bisakah orang membangun masjid dari duit yang halal? Bisa. Karena panitianya yang penting asal membangun masjid, kada tahu sumber dananya dari mana. Kadang-kadang mengumpulkan sumber dana untuk membangun masjid dengan cara-cara yang tidak layak dan tidak pantas. Penggalangan dana masjid mengadakan karaokean. Ujar sirip tahu di kabar tadi ada datang dia. Dibagi adakan karaokean, rumah hibah berkelayan. Pengapuran buat pekalongan datang. Ya kan sambil menawarkan wadah ya, wadah apa tuh macam mana? Amun sambil ceramah, perumpamaan orang yang menginfakkan sebagian hartanya untuk agama Allah, itu akibatnya karena kita orang bisikan syaitan. Nama yang kutipnya kok bola menangkai di besarkan, nah dia tuan buruk tangani untuk kangkut lambat. Ibah itu pulang nama lagi nong. Ngalih gua, jadi buahnya bapak tuh kasih gua larang-larang sama aja di lain jalan kayak itu.
tujuan anda ikut dengan ini, pembimbingan dan bagi mereka ini, susunya kelihatan, anda harga perlu bersuara 100.000 ujarmu. Mengubah-ubah bos ayam, bos bawang. Paling ada 5.000, paling ada, belum yakin 5.000 orang.
kali itu pulang. Baik yang terkumpul, pengen bagikan sana pulang majlis bagi orang pulang sana. Gimana membaginya orang yang tak percaya juga? Banyak tuh modalnya ini pulang itu aja. Yang bisa pengurusin anak membangun apa? Cetak katanya belum bagikan. Bagikan jemaah subuh Jumat namun sholat jauh pun yang mau membuat juga di luar badan. Karena itu, mun kita mengadakan tahdik akbar, mengundang misalnya siapa guru yang banyak majlis sidin, menggaris sidin. Mau lah kena menggaris sidin? Hanya, jalan, menyiapkan sidin makan, duit pulang, menyewa panggung, duit lega, hiburannya, soundnya, duit banyak, modalnya. Amun kayak itu, nang mungkin ingat ada kalau kita bagiakan sama orang tua, bawa pulih ke rumah juga. Nah itu nah, tiga buah majlis saja belum bagiakan. Nyata orang ke rumah minta tolong tolong mengurujak anu madrasah kami anak perbaikan dan penggambar aja loh belum bukti akan bu ini bujur insyaallah duitnya ada sebelum ini ngomong belum kan bu cetak aja loh berapa guru cetak 5.000 ya cetak 5.000 belum bagiakan di majelis 30 aja dapat 35 juta hanya menolak apalagi ada yang pribadi memberi sebagainya itu nyata duitnya kita insyaallah bagus. Ini ada pembangunan masjid ada tanggal oke. Ya Allah. Nyanyi pembuka aja. Tapi apa di kampung sini aja. Di kelayan ini gue nyanyi ke dalam hutan. Jadi kita baru satu tahun lalu. Maka masjidnya terbangun. Tapi duit pembangunannya dari hasil seperti itu. Walaupun jamahnya banyak. Karena abdul kita sembahyang sih. Apalagi nyata-nyata duitnya dari hasil haram pakingnya. Tapi baik masjid manakah, langgar manakah, pembangunannya di tanah yang masih bermasalah atau duit pembangunannya dari yang sumber yang kada bagus, kada kekurangan juga. Ada kekurangan juga, paling banyak tihangnya pada jemaahnya. Nah itu adalah sebagian, sebutin lagi nama. Yang keempat, alasan jamaah yang sedikit lebih afdal daripada jamaah yang banyak. Pembelajaranlah. Walau kana imamul khaliri aula bil imamah linahwi ilmin kana al-huduru indahu aula. Nah ini ulun link kau sendiri aja ambil. Imam yang jamaahnya sedikit itu lebih pantas jadi imam. Seperti apa? Linah wi ilmin. Seumpama berilmu. Jadi imam ini berilmu. Nah, karena al-huduru indahu aula, maka menghadiri maksudnya mengumpati sembahyang berjamaah bersama imam yang pantas tadi. Karena imamnya berilmu itu lebih utama daripada jamaah yang banyak. Tapi imamnya kada pantas. Hanya ada kepantasan jadi imam, ada kepantasan jadi imam. Oh ini pantas jadi imam nih. Nah, dia aja kerahnya sedikit. Cuma masya Allah, akhlak sidin dalam kehidupan sehari-hari imam ini bagus. Bacaan Qurannya bagus, fikih berjamaahnya tahu sidin. Akidahnya sama, mazhabnya sama kalau kita. Biar jamaahnya sedikit, afdol kita sembahyang di belakang sidin. Daripada sumpah yang berjamaah jamaah yang banyak banget, tapi imamnya kada pantas ibaratnya jadi imam. Nah, bahkan dikatakan kita sembahyang di belakang orang yang warok, yang menjaga sifat kehati-hatian dalam kehidupan, walaupun dua rakaat baik, itu lebih afdol daripada 1000 rakaat. Ya Allah, Allah, orang soleh misalnya sembahyang sedikit, kita jadi makmum, biar sedikit jamaahnya. Itu lebih utama. Nah demikian pembahasan tentang pengecualian-pengecualian sembahyang berjamaah yang jumlah jamaahnya sedikit itu lebih utama daripada sembahyang jamaah-jamaahnya yang banyak. Masih ada beberapa lagi poin ini, tapi terhubung dengan waktu insya Allah akan kita lanjutkan nanti. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Minta maaf, minta haram, minta ridho. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Di dunia wa dunia wa al-akhirah.
Ya kan ayatnya semua sehingga kau tahu untuk Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sama-sama sebagai saudara.